Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Petani Subuk. Untuk kali ini kita buat video update tentang pembusteran kita yang satu bulan setengah yang lalu kita lakukan. Kalau teman-teman ngikutin, ada di video kita sebelumnya. Jadi untuk yang kita lakukan kemarin, percobaan pembusteran dengan dua dosis ya, dosis yang 100 gram per tanaman dan dosis 150 gram per tanaman, yang mana dosis yang kita lakukan percobaan memang di bawah rekomendasi dosis biasanya, yaitu 250 gram per pohon. Ya, ini kondisi pohon yang kita booster dengan dosis 100 gram. Bunga muncul tetapi tidak begitu banyak, mungkin sekitar 30% saja, dan bunga yang muncul tangkainya tidak begitu panjang. Sedangkan ini pohon yang kita booster dengan dosis 150 gram, tetapi malah tidak ada muncul bunga sama sekali. Yang muncul hanya tunas-tunas baru saja, seperti ini. Ini kita masih pelajarin lagi, dengan dosis yang lebih tinggi malah tidak ada muncul bunga ya. Mungkin nanti kita lakukan percobaan untuk teknik untuk pembusterannya. Oke, kita lanjut percobaan untuk pembusteran. Untuk kali ini kita coba dengan dosis 200 gram per pohon dan 250 gram per pohon. Untuk kondisi pohon yang mau kita booster ada dua ini. Jadi untuk secara fisik sudah bagus ya, sudah siap dengan pertanda daun mudanya hijau, kacang hijau. Untuk perlakuan sebelum booster sama seperti sebelumnya, bisa dilihat di video part satunya kita. Jadi sebelum kita lakukan pembusteran, kita lakukan pemilihan tunas, pemilihan ranting, terus pemupukan, persiapan sebelum pembusteran. Ini kita coba lakukan pelukaan sedikit di pangkal batangnya. Oke, kita lanjut pengencaran pupuk boosternya. Yeah.
untuk dosisnya 200 gram per pohon, terus kita encerkan ke 8 liter air. Oke, kita lanjut ke pohon kedua. Jadi pohon yang ini kita coba dosis 250 gram.
Oke, demikian untuk percobaan pembustaran kali ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan 3 minggu atau 4 minggu ke depan bunganya bisa muncul. Nanti kita update perkembangannya. Demikian, kalau ada saran atau masukan dari teman-teman, kita tunggu. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita update pembustaran yang kita lakukan 2 minggu yang lalu. Ini pohon yang kita coba dengan dosis 200 gram. Kelihatan sudah mulai muncul bakal bunga. Mudah-mudahan nanti bakal bunga ini bisa menjadi bunga yang sempurna. Ini kondisi pohon yang kita booster dengan dosis 250 gram. Kelihatan juga bakal bunganya sudah mulai muncul. Mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi bunga yang sempurna. Ya, ini kita update umur 1 bulan setelah pembustaran. Ini pohon dengan dosis 200 gram. Bakal bunganya sudah mulai besar. Mudah-mudahan nanti bisa mekar dan menjadi bakal buah seperti ini. Ini juga cukup baik ya, bunga yang muncul relatif bagus. Ya, kita lanjut. Ini pohon dengan dosis 250 gram. Kalau dilihat bakal bunganya masih lebih kecil dibandingkan dengan dosis yang 200 gram tadi. Seperti ini masih terlihat kecil ya, tetapi sepertinya setiap pucuk dia mengeluarkan bakal bunga. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan baik dan mekar dengan sempurna sehingga membentuk bakal buah yang bagus-bagus seperti ini.